dan aman, bersih dan nyaman. Mas Abu Bakar yang jadi pimpinan seni budaya dan pendidikan. Usaha rakyat maju. Warga Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota bersiasat giat wisata di Kediri. Pengembangan potensi wisata yang digagas oleh warga Kelurahan Kampung Dalem ini dipercaya dapat meningkatkan daya tarik Kota Kediri dan ekonomi masyarakat sekitar. Kediri kotaku yang cinta damai, tentram dan aman, bersih dan nyaman. Mas Abu Bakar yang jadi pimpinan seni budaya dan pendidikan. Usaha rakyat maju berkembang. Kediri engkau juga kota santri, Kediri kotanya para kiai berbenteng. Pemirsa, di tahun 2017 ini Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri tengah menuju kampung wisata, di mana di dalam kampung wisata ini terdapat 4 klaster. Lalu apa saja klaster yang terdapat di Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Program Kampung Wisata Kampung Dalem dirancang menggunakan sistem klaster, yakni dengan cara mengelompokkan potensi masyarakat berdasarkan wilayah tempat tinggal. Sedangkan penyusunan program unggulan pada masing-masing klaster tersebut mengacu pada konsep dasar desa wisata dan juga hasil studi banding ke Yogyakarta. Seni budaya dan pendidikan, usaha rakyat maju berkembang. Seperti RW2 misalnya, yang dipotensikan sebagai kampung ramah anak. Ikon tersebut didasarkan pada program warga RW2 dalam perlindungan perempuan dan anak. Bertiang Islam, antar agama, saling menyayang, tua dan muda, miskin dan kaya, bersatu padu membangun kota. Untuk memberikan kepada anak di lingkungan terutama untuk Kampung Dalem. Sekarang baru kita rilis untuk di RT3 dan RT4 RW2. Jadi memberikan hak anak supaya tidak terlalu menggunakan gadget yang seperti ini, nanti ke depan supaya mengenal kehidupan bagaimana bagaimana berteman, bagaimana bersaudara, bagaimana nanti ke depan itu bisa memiliki rasa persatuan, gotong royong, persaudaraan antara teman dan tetangga. Dalam pengembangannya, warga Kampung Dalem bersinergi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMTK Kota Kediri ikut mendorong dan mensupport Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri menjadi kampung wisata. Yo ayo majulah kotaku, yo ayo raihlah prestasi.
Sosok inspiratif dan juga kreatif, kau ajarkan kami cara hidup positif. Jiwa sederhana dan apa adanya, tak pernah merasa kau begitu istimewa. Sama ketulusanmu kau telah bukti. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang berkomitmen masyarakatnya, pengusahanya, dan yang pasti anak-anaknya untuk menjadikan kampung tersebut layak untuk bertumbuh dan berkembangnya anak. Dalam hal ini, masyarakat Kampung Dalem khususnya warga RW 2 berkomitmen terhadap bagaimana memandang dan menempatkan anak sesuai dengan tempat dan hak-hak anak. Yo ayo, majulah kotaku. Yo ayo. Tidak hanya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMTK Kota Kediri, namun Karang Taruna Bismo, Kelurahan Kampung Dalem pun juga terus mendukung kampung mereka menuju kampung wisata, yang mana di dalamnya juga terdapat klaster Kampung Ramah Anak ini. Masa bubakan bersama, masa bubakan bersama, masa bubakan. Baik, untuk kampung wisata di Kampung Dalem, terutama juga untuk Kampung Ramah Anak, alhamdulillah kami dari Karang Taruna, yaitu Karang Taruna Bismo Kampung Dalem, hanya sebagai supporter, karena kita sangat semua mendukung adik-adik untuk terus berkarya dan juga menciptakan suasana kebersamaan untuk di Kampung Ramah Anak ini juga.